si Bu Rosani, ini Bu Rofit Ayu, adalah bagian humas. Sengaja bapak-bapak kesini mungkin ya, kita mau menginformasikan tentang kebenaran. Baik. Karena di sini ada hal-hal yang luar biasa. Ini ada beberapa surat yang dikirimkan oleh mantan pengurus lama. Nah, jadi mantan pengurus lama ini mendiskualifikasi Pak Ketua di sini, padahal mereka tidak berhak. Intinya mereka itu membuat surat sendiri. Baik. Surat ini sebenarnya tidak sah karena mereka bukan pengurus lagi. Tapi dengan adanya ini mereka mengatasnamakan pengurus. Baik. Gitu. Mengatasnamakan pengurus pakai cap segala gitu. Pemalsuan dokumen intinya ya. Ya kan pemalsuan dokumen dong. Baik. Kan pengurus sah itu adalah kita-kita yang ada di sini. Sementara mereka adalah mantan pengurus yang sudah dipecat. Betul. Nah, ini mereka masih menulis sebagai pengurus, masih tanda tangan, pakai cap segala macam. Dan lebih hebat lagi mereka menonaktifkan ketua, hebat banget gitu. Sementara ketua masih sah gitu. Kita masih ada ketua yang sah, mau ini kertas kan? Langkahnya apa akan dilakukan Bu oleh pihak yang sah nih dari pengurus apartemen Center Point ini Bu? Ya, kita langkah-langkah yang pasti Pak, kita pasti akan melaporkannya karena ini adalah satu tindak yang luar biasa ya, tindak kejahatan kalau saya lihat ya, karena kan mereka sudah mengatasnamakan pengurus gitu loh, padahal mereka bukan pengurus dan mereka memediakan semuanya ini pakai pers juga dan menyebar luaskan, berarti masuk ke pencemaran nama baik dong, ya kan? Kalau menurut saya itu pencemaran nama baik. Karena apa? Pengurus yang sah ada, ketua yang sah pun ada. Ketua yang sah dinonaktifkan sama mantan pengurus, kan lucu ya Pak? Mantan pengurus ya? Mantan pengurus Pak. Jadi mantan pengurus menonaktifkan ketua yang sah gitu dengan dalil-dalil mereka yang tidak masuk akal. Jadi ada isinya. Mereka pakai tembusan nih, banyak tembusannya. Silakan Bu Ayu. Nanti yang akan dilaporkan siapa aja Bu dari mereka-mereka ini lah. Pengurus yang lama ini yang sudah ada yang tertera di dalam. Ada berapa orang? Ada 7 orang. Ya, di antaranya Pak Bambang Sudira Harjo, Eva Mariani Setiawan. Kopinya nanti di foto kopinya. Kita kopi Pak. Jadi kita intinya. Mereka intinya ingin ingin tetap menjadi pengurus dan tujuan mereka hanya tujuan mereka jadi pengurus. Tetap menjadi pengurus. Dan mereka kemarin menginformasikan ke badan pengelola bahwa mereka akan standby mulai hari ini. Akan mendudukin kepengurusan mulai hari ini. Mereka akan berdinas setelah sekian lama tidak berdinas gitu. Jadi intinya seperti itu, hebat banget kan. Kita yang membangun susah payah gitu, mereka yang mau dudukin gitu. Selama mereka menjabat, mereka tidak melakukan apa-apa, bikin ribut terus gitu. Nah, gimana tanggapan warga di sini terkait masalah ini? Nah, untuk warga di sini Pak, kita di sini ini rata-rata adalah penyewa ya Pak. Penyewa dan pemilik itu tidak ada di sini rata-rata. Jadi mereka itu memberitahukannya kebanyakan ke penyewa-penyewa juga sih. Jadi penyewa-penyewa yang nggak mengerti apa-apa, hal-hal aja Pak. Karena nggak tahu apa-apa. Tentang kepengurusan nggak ngerti. Tentang apa sebenarnya ya mereka nggak tahu. Karena mereka hanya penyewa yang datang silih berganti ya. Baik. Seperti itu. Jadi mereka mungkin mereka juga menyebarkan di media pers supaya tujuan mereka pihak bank, pihak manapun yang kompeten di sini akan memenuhi. Oh benar. Nah tujuan kami mengundang bapak-bapak untuk memberikan kebenaran. Baik. Untuk memberitakan kepada orang banyak bahwa ini tidak benar apa yang mereka tulis. Nanti kita akan kirim ke bapak, kita forward ya, mohon minta nomor teleponnya. Kita akan forwardkan apa isi mereka. Nanti tolong Pak, nanti dijawab bahwa apa yang mereka sebarkan itu fitnah gitu. Untuk menangkal apa yang mereka bicarakan gitu. Karena di sini ya Bu Ayu, apa sih isinya itu? Berarti Bu dengan adanya ungkapan dari yang sudah dinonaktifkan itu kayak gimana sih Bu? Apa membuat gaduh atau membuat gaduh karena sih warga yang tidak menghuni di sini dan mereka nggak tahu kan, jadinya nggak apa-apa benar ini berita seperti itu. Jadi kan akhirnya kontra gitu dari pengurus lama, pengurus baru, jadi mereka itu selalu recokin kita gitu loh. Seperti ya, diadu gitu ya Bu ya? Iya, adu dong Mbak, supaya orang ribut. Bu, terus kerugian yang dialami pengurus yang sah, selain pencemaran nama baik ya,
gitu ada nggak, Bu? Ada ya, itu waktu pengurusan kemarin ya, pemblokiran rekening, terus PLN juga ya, sempat mau diputus. Jadi ulah mereka gini. Sampai Pak, kita berasuransi juga gara-gara mereka urus lama, jadi kita ngurusin itu pemblokiran itu sempat lama gitu. Pemblokiran itu maksudnya rekening? Rekening P3S. Oh, rekening ini. Mereka sempat memblokir dengan memberi surat-surat seperti ini. Karena gini, pihak bank terkadang itu tidak tahu kan kebenaran. Makanya kita undang pers supaya nanti kalau mereka menyebarkan, kita kasih lagi, ini yang benar gitu. Cuma kalau pemblokiran di bank itu enggak ada mekanisme ini ya, misalkan harus diketahui oleh ketua misalkan kan. Ya itu yang kita pertanyakan, Pak. Karena gini, kedekatan mereka dengan pihak-pihak situ itu pihak yang mengalahkan. Kedekatan, karena dia awal-awalnya saya nggak tahu ya Pak, kalau menurut informasi dia adalah dulu as orang bank. Jadi saya nggak tahu ya Pak, kedekatan seperti apa saya nggak tahu, tapi yang jelas sampai kita itu memberikan fakta dan bukti itu kayak nggak dibaca gitu loh. Padahal kita udah resmi Pak, kita ada akta-nya, ada surat ke dinasnya, ada semua Pak. Tapi kayaknya mentok, cuman alhamdulillah BCA buka. Mandiri yang tidak buka, mungkin kedekatannya lebih besar. Langkah selanjutnya apa nih Bu yang akan diambil oleh yang ditempuh pengurus baru sekarang? Pengurusnya sekarang ini. Yang jelas Pak gini, kita pengen ada shock terapi buat mereka ya. Shock terapi artinya apa? Kita akan memberikan kebenaran ini, kita akan berjuang ya, berjuang supaya mereka itu bisa menyadari bahwa mereka salah. Mungkin salah satunya dengan laporan kita ke kepolisian yang lebih tinggi ya, gitu. Mungkin kita akan kejar terus itu Pak. Itu memang perjuangan dan itu seperti yang Bapak bilang tadi. Apa efeknya buat kita? Kita jadi sibuk Pak. Jadi kita nggak konsen ngurusin warga, ngurusin dia. Dia warga yang begini terus Pak. Banyak kerugiannya. Nih saya kasih tahu Pak. Kerugian pertama seperti yang Bu Ayu bilang tadi. Rekening kita mereka blokir. Akibatnya vendor-vendor tak terbayar. Vendor kita security, ya, security, parkiran, kebersihan, itu semua akhirnya kita hampir tidak terbayar. Karena diblokir Pak, bagaimana kita mau bayar? Uangnya ada di situ, ditutup mambang kan? Kita nggak bisa bayar. Yang kedua, mereka itu merugikan lagi dari asuransi Pak. Mereka kirim surat lagi ke asuransi, sehingga asuransi tidak mau membayarkan yang harus mereka bayarkan. Harusnya asuransi bayarkan dong, tidak ada urusan sama mereka gitu. Betul. Karena kita waktu itu mau perbaikan karena banjir ya Pak. Karena perbaikan STP, perbaikan mesin-mesin yang kena air gitu. Sampai akhirnya berkarat Pak. Dari harga yang cuma 50 juta, membludak jadi 500 juta. Jadi kita harus bayar, karena lama Pak. Proses kita ke untuk proses untuk cairin duit itu lama gitu loh. Dengan susah payah gitu. Tunggu tidak terbayar untuk vendor tuh hampir ada sebulan apa sekali maksudnya sekali apa berapa kali gitu Bu? Sekali Pak, akhirnya sekali, kita ya? Berjuang yang itu yang saya bilang kita pakai akta, kita perbaikin akta, kita perbaikin apa namanya surat menyurat, akhirnya pihak Bank BCA buka. Tapi sehingga tidak terjadi nggak dibayar, tetap dibayar akhirnya. BCA buka Pak, sehingga bisa kita bayar. Bayar. Cuman uang kita di Mandiri yang sampai sekarang masih belum bisa. Di Mandiri ya. Mandiri. Dua bank pakai. Iya, kita pakai dua. Bu, terus kalau jumlah anggota sendiri berapa sih Bu? Yang ini. Jumlah apa? Warga yang aktif di sini tinggal. Warga di sini, Pak ya, itu yang tahu yang kelola yang kita kelola sekarang itu yang terdaftar di paguyuban kita berapa?